Oke teman-teman, kembali lagi di Gila Ikan Channel. Kali ini kita akan unboxing lagi ya, kedatangan ikan lagi. Ikan apa ya teman-teman, kita akan lihat. Oke, kita langsung buka ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, ini ada sirpinya teman-teman. Kita buka dulu ya teman-teman. Nah, ini kerja teman-teman. Nah, jadi di sini ada jenis kohaku ya teman-teman. Kohaku dari Farm Maruyama. Oke, ini size nya 25 ya teman-teman. Tapi ini sih kayaknya udah besar ya, lebih 25 ini ya. Nanti kita akan buka teman-teman, dan kita akan lihat ya dekatnya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Nah, jadi ini dia teman-teman ikannya. Dan kohaku ya. Ini benihnya strong sekali teman-teman. Dan bodinya oke ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat benihnya strong sekali. Nah. Kita akan periksa dulu ya teman-teman. Ini laminnya jantan ya teman-teman ya. Jantan dan ada punuknya teman-teman. Apa dibilang jantannya juga teman-teman. Oke, ikan ini bersih ya teman-teman. Tapi kita akan karantina dulu. Seperti biasa, tempat karantina sudah kita isikan garam juga ya teman-teman. Oke, ini dia, kita tambahkan garam lagi agar ikan koi ini aman. Oke teman-teman, ini kohaku yang kurang lebih ini size 45 ya teman-teman ya. Lumayan panjang nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya, benihnya strong sekali ini. Tuh. Kualitas benihnya mantap ini teman-teman. Oke teman-teman, kita akan karantina. Dan kita kasih garam dulu ya teman-teman. Kemarin saya sudah kasih garam di kolam ini. Ikannya bersih ya teman-teman, cuma agak sedikit urat karena mungkin stres karena di perjalanan ya teman-teman.
aja, cantik ya warnanya. Oke teman-teman, kita akan masukkan saja ya ke kolam. Oke teman-teman, itu dia. Sudah masuk kolam karantina. Mungkin kita akan karantina seminggu atau sampai 10 hari ya teman-teman, agar ikan ini benar-benar bersih dan sehat ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Gila Ikan Channel. See you next video.